I'm always on the move. If you get in my way, you'll catch a one and two. Got a clear view, penthouse vision mood. To the top, I'm a rock. Resmi, pemain muda tim nasional Indonesia Arhan Kaka diperkenalkan sebagai pemain muda Dortmund. Kabar mengejutkan datang dari salah satu punggawa timnas U17. Dia adalah Arhan Kaka, penyerang andalan pasukan merah putih. Arhan Kaka sempat menghebohkan jagat dunia maya karena mengunggah foto dirinya yang tengah berseragam salah satu tim raksasa Jerman, Borussia Dortmund. Blessing only happy with progressing. I don't ever second guessing. Know your path, get obsessive. Have a mentor that's aggressive. Teach you things, have objectives. Changing lives from depressive. Yang membuat tambah heboh adalah ia berfoto di tengah lapangan yang dihadiri oleh ribuan fans Dortmund. Seolah ia adalah pemain muda yang baru saja direkrut oleh tim tersebut. Banyak yang bertanya-tanya, apakah benar Arhan Kaka resmi bergabung dengan di Borussia? Diketahui timnas Indonesia U17 saat ini tengah melakukan pemusatan latihan di Jerman. Hal tersebut guna mempersiapkan fisik dan mental untuk menghadapi gelaran akbar Piala Dunia U17 esok. Di momen yang sama, para penggawa bersama staf pelatih melakukan kunjungan ke Signal Iduna Park markas Borussia Dortmund. Arhan Kaka mengabadikan momen tersebut dengan menuliskan One Day Insyaallah. Ya, semoga saja mimpi Arhan Kaka berseragam resmi Dortmund segera terwujud ya guys. Kalau menurut kamu gimana nih? Coba tulis di kolom komentar. Cantik rasa, sudah saatnya kita berpisah. Khusus buat kamu, nggak perlu khawatir. Kita akan berjumpa lagi dengan video berikutnya Timnas Magazine. Nah, biar kamu terus update seputar Timnas Indonesia, jangan lupa subscribe Timnas Magazine.